13. Wahai Arjuna, dengarlah dariku lima faktor penyebab karma atau perbuatan sebagaimana dijelaskan dalam ajaran Samkhya. Samkhya ini adalah menganalisa ya. Sekarang Krishna lagi-lagi kembali kepada bab kedua lagi, dia meringkas lagi, mengulangi lagi. Ke-14. Berikut ini adalah lima faktor atau unsur tersebut. Tempat hunian, jiwa atau badan. Kenapa kita bisa berbuat ada hasil, ada ini, ada itu, karena kita memiliki badan. Pertama, penyebab segala perbuatan atau gugusan pikiran serta perasaan, mind, panca indera, mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit, ini ketiga, panca indera persepsi, penglihatan, pendengaran, penciuman, pencecapan, dan perabaan, dan yang kelima adalah takdir atau hasil dari karma yang terakumulasi. Karena inilah semuanya terjadi. Pertama-tama, saya ulangi lagi badan karena kita memiliki badan duduk begini saja ada karmanya. Tadi-tadi, saya sedang baca artikel yang menarik sekali bahwa banyak sekali penyakit yang diderita sekarang oleh orang modern, sebetulnya. Alasan dari penyebab utama dari penyakit itu kita jarang sekali menggerakkan badan. Orang kerja di komputer berjam-jam. Lagi nonton serial berjam-jam. Karena jarang sekali menggerakkan badan, kita menderita berbagai macam penyakit. Teman-teman yang memang usahanya atau profesinya menyangkut komputer, sekarang di barat banyak kantor perkantoran di mana kita sedang sedang mengoperasikan komputer atau laptop itu bukan sambil duduk, tapi sambil berdiri. Jadi dibuatkan meja-meja yang tinggi. Seperti di bar begitu kan meja yang tinggi. Jadi sambil berdiri, bekerja. Tidak boleh bekerja lebih dari satu jam, harus menggerakkan tubuh dulu. Jalan kemana sedikit, 3-4 menit, 5 menit, kembali lagi kerja lagi. Banyak sekali organ-organ tubuh organ-organ dalam tubuh kita menjadi kacau, fungsinya tidak normal lagi karena kita banyak duduk, tidak menggerakkan tubuh. Jadi badan ini juga penyebab karma. Dan kedua adalah pikiran kita, perasaan kita itu kedua. Ketiga adalah panca indera, mulut, mata, dan sebagainya. Keempat adalah persepsi, mulut untuk pencecapan. Mata untuk penglihatan dan sebagainya, dan yang kelima adalah takdir karma-karma kita yang terakumulasi, entah dari masa lalu, entah dalam kelahiran ini. Kita menanam sesuatu yang buahnya baru kita terima lima tahun kebelakangan, tidak langsung kita terima. Jadi, ada beberapa penyebab. Hasil kelima faktor inilah yang menyebabkan segala macam perbuatan menggerakkan gugusan pikiran serta perasaan, termasuk pengucapan, baik yang tepat maupun yang tidak tepat. Kalau pergaulan kita di masa lalu, pergaulan kita dalam hidup ini sebelumnya adalah dengan orang-orang yang bejat, maka kebejatan itu masih melengket dalam tubuh kita. Dan kapanpun kebejatan ini bisa muncul ke permukaan lagi. Jadi harus selalu hati-hati. Guru saya mengatakan, ingat A, B, C. A, B, C. Always be careful. Selalu berhati-hati. Always be careful. Jangan pikir, oh dulu saya suka rokok, sekarang saya sudah berhenti rokok, sudah aman, tidak pernah ada zona aman. Begitu kita bergaul kembali, dengan para perokok, kebiasaan lama ini bisa muncul lagi. Jadi kita harus selalu berhati-hati. Ke-16, mereka yang tidak memahami hal ini tentang lima unsur penyebab karma, menganggap jiwa sebagai pelaku, pandangan mereka tidak tepat karena pemahaman yang tidak tepat pula. Kita merasa bahwa jiwa dalam hal ini kita bisa menerjemahkan sebagai atma, Dialah pelaku. Dia tidak bukan pelaku. Dia adalah listrik di sini. Lampu-lampu ini adalah atma. Sinar ini, cahaya ini adalah atma. Apapun yang saya lakukan, kalau lampu ini mati, kalian tidak bisa melihat saya. Tapi tetap, saya kena dampaknya. Lampu cuma membuat kalian bisa melihat saya. Lampu membuat saya bisa melihat kalian. Saya berbuat baik atau buruk yang kena dampak badan saya pikiran saya cahaya tidak kena dampaknya cahaya akan selalu ada begitu juga Krishna mengatakan atma tidak kena dampaknya ke-17 ia yang pikirannya telah terbebaskan dari anggapan keliru bila dirinya adalah pelaku dan inteligensianya tidak tercemar oleh kebendaan sesungguhnya tidak membunuh ketika membinasakan orang-orang ini yang bertindak tidak selaras dengan hukum-hukum alam pun tiada akibat karma yang mengikat dirinya. Kelihatannya agak sulit dipahami, tapi sebetulnya gampang. Seorang prajurit untuk membela negara kalau dia membunuh musuh-musuh negara, musuh-musuh bangsa. Dia tidak mendapatkan hukuman, dia malah mendapatkan penghargaan barangkali dia tidak berbuat sesuatu yang melanggar apa yang menjadi tugasnya. Tetapi kalau seseorang bukan seorang satria dan dia melakukan pembunuhan, dia, dia harus kena dampaknya. Jadi tergantung pada posisi kita. Tergantung pada peran kita dalam hidup ini.